Assalamualaikum, salam sehat teman. Sekarang saya akan membahas switching power supply 36 volt 5 ampere. Ini input 220 volt AC dan output 36 volt. Ini saya akan coba karena ingin membuat power supply sekelas ini. Ini kalau beli harganya bisa di atas 1 jutaan bahkan lebih. Dengan spesifikasi, tegangan output dapat diatur dari 0 sampai 30 volt. Arusnya juga dapat diatur mulai 0 sampai 10 ampere. Inputnya juga bisa menggunakan 100 volt sampai 240 volt AC. Displaynya 3 digit saja, yang ini 4 digit. Sudah intelligent fan, over current proteksi, over temperature proteksi, dan sudah over power proteksi. Jadi sudah sangat aman bila digunakan sebagai led PSU, terutama bagi para pemula. Oke, kita lihat spesifikasi switching modulnya. Yang perlu kalian perhatikan jangan arusnya saja, tetapi dayanya juga. Di sini tertulis 180 watt, bahkan di literatur lain bisa sampai 240 watt. Sudah over temperature proteksi dan over current proteksi, juga short circuit proteksi. Dan untuk regulator adjustable-nya, saya menggunakan 9 ampere 300 watt, yang outputnya bisa diatur mulai dari 1,25 sampai 35 volt. Dan perhatikan, bila kalian ingin membeli, cari yang mempunyai dua buah potensiometer, satu sebagai pengatur arus, dan satunya lagi sebagai pengatur tegangan. Dan linknya sudah ada pada deskripsi. Dan untuk memudahkan servis, bila ada kerusakan, saya lampirkan juga rangkaian switchingnya. Oke, kita praktek. Pertama, saya rapikan dahulu agar sedikit rapi. Lalu biasakan dalam mencoba lakukan step by step, jangan terburu-buru. Saya akan mencoba tegangan output switchingnya dahulu. Jadi saya pasang dahulu input AC-nya. Oke, saya nyalakan. Perhatikan besarnya output sesuai spesifikasi sekitar 36 volt DC, mantap. Sebelumnya kita lihat daya yang terpakai. Modul ini membutuhkan daya sekitar 1 watt tanpa beban. Lalu akan saya pasang meternya. Untuk lengkapnya pemasangan meter dapat kalian lihat di sini. Karena meter mempunyai tegangan catu maksimum sekitar 32 volt, jadi saya tambah resistor 1 kilo ohm secara seri di positif catu meter. Lalu ujung satunya saya beri kabel merah untuk ke input regulator. Dan ini negatif meter. Oke, saya pasang. Dalam pemasangan ini kalian harus recheck dan recheck, jangan sampai terbalik. Saya pasang negatif meter ke negatif output switching. Positif meter setelah resistor saya pasang di output switching. Perhatikan, jangan sampai terbalik. Seperti biasa, kita coba step by step. Akan saya tes dahulu apakah meter sudah dapat menyala. Dan jangan lupa di-recheck. Jangan sampai terbalik pemasangannya. Sudah yakin, saya coba on-kan. Ya, meter sudah on dan mantap. Ini skemanya tidak saya gambar, kalian perhatikan saja. Lalu negatif output ke input negatif regulator. Dalam pemasangan kabel harus benar-benar kuat dan kokoh. Dan kabelnya juga harus yang berkualitas karena ini akan digunakan untuk daya yang besar.
lalu output positif switching ke input positif regulator, lalu kabel positif saya gabung dengan kabel kuning kecil. Kabel kuning kecil ini sebagai pengukur tegangan output, dan saya pasang pada positif regulator. Dan yang tidak kalah pentingnya, negatif meter kabel besar warna hitam ini kalian pasang ke output negatif regulator. Lalu ini yang membuat banyak orang bingung, warna kabel merah besar meter menjadi negatif baru output. Jadi outputnya ini negatif, ini positif. Agar tidak bingung, kabel merah besar saya beri isolatif warna hitam saja. Jangan salah, ini negatif output dan ini positif output. Dan jangan lupa kalian recheck dan recheck. Jangan sampai hilaf, sekali terbalik bisa rusak. Oke, seperti video sebelumnya, untuk membuat potensiometer saya tambah teflon saja. Saya coba dulu. Ya, sudah terbaca. Dan saya coba naikkan tegangannya, saya putar. Ya, sudah naik. Dan arusnya saya kecilkan dahulu. Oke, saya pasang beban dahulu, bulb 12 volt 10 watt. Kemudian saya coba beri beban. Akan saya atur tegangannya agar arus terbaca sekitar 1 ampere. Ini saya lakukan agar kita dapat mencoba benar-benar step by step. Oke, kira-kira sudah 1 ampere. Akan saya coba di 2 ampere. Saya tambahkan beban. Ya, sudah 2 ampere, lalu saya diamkan. Oke, setelah 2 jam akan saya coba pegang saja. Saya matikan dahulu agar tidak kesetrum. Oke, saya pegang. Tidak ada yang panas. Oh, ini sedikit hangat, sekitar 40 derajat. Ini hangat sedikit, mantap. Lalu akan saya coba tes lagi, mungkin sekitar 4 jam. Oke, saya coba di 4 ampere dahulu. Dan saya diamkan kembali. Saya coba di 5 ampere saja, karena akan saya diamkan sekitar 5-6 jam. Akan saya tinggal tidur dahulu. Dan setelah sekitar 6 jam, saya off-kan dahulu. Saya pegang. Lumayan, sekitar 45 derajat. Ini mulai panas, mungkin 60 derajat. Switching mantap, cuma hangat.
Jadi kalau mau sampai 10 ampere perlu kipas heatsink pada regulatornya. Dan switchingnya bagus sekali, mantap. Saya coba lagi, saya akan coba di 7 ampere tanpa kipas, pasti mantap. Oke, saya coba sampai 7 ampere tanpa kipas. Dan setelah saya diamkan sekitar 40 menit, masih mantap. Untuk membuat ini mungkin total biaya sekitar 300 ribuan termasuk box. Nanti akan saya buat lengkap dengan boxnya. Oke bro, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.